Brika Bipro 5. Ini gue mau unboxing di Brika Bipro 5 Alpha Edition Mark 3S. Nah, kali ini kita lihat dulu ya dusnya ya. Ini udah gue buka dikit. Nah, jadi di dusnya ini kayak gini. Terus dia ada logo Wi-Fi-nya, ada 16 megapiksel. Terus ada kamera 4K-nya juga, sudah 4K dia. Nah, kayak batang di sini ada remote sama ada eksternal. Terus dia sudah ada waterproof juga di water resistant 40 meter. Terus ini kalian bisa lihat. Nah, ini bisa video, foto, nah kalian bisa lihat sendiri lah kalau di. Nah, jangan lama-lama lagi, kita buka aja. Nah, jadi kotaknya sih kotak bokil ya, seperti action cam bias normalnya seperti ini. Kita buka dulu. Oke, kita lihat di dalamnya. Oh ya guys, sambil kalau yang beli jangan lupa nih, lu bisa masih downloadnya. Nah, bisa ada apps-nya juga nih di sini. Brika Bipro 5 Alpha 3E. Nanti gua capture-in nih kayak gimana di apps-nya. Oke, kita buka aja. Nah, biasa guys. Keren sih, gue suka dapet stiker cuy, dapet 3 biji stiker ini. Ini stiker harganya yang 1 juta 3, jadi sekitar 300 ribu cuy. Biasa lu dapet sling sama 3M, terus lu dapet mikrofon. Oke sih ya, gak terlalu roket lah. Ini yang mikrofonnya yang 3 ya, ininya ya. Terus ini kaca waterproofnya. Terus nah ini kayaknya sih di hand buat tangan. Ini buat stretch. Terus ini iketannya juga, kemungkinan ini buat di stang. Nah, terus mountingnya buat di tripod ini. Ini buat mounting juga, buat yang ditempel di apapun itu, helm lah, apa dashboard mobil dan lain-lain. Ini dapat dudukannya juga, chargeran. Nih dapat kabel tis cuy, gua nggak tahu ini buat apa kabel tis. Gua dapat lap, mounting lagi. Ini apa ya ini? Ini sih kayaknya sih kayak buat tercekelkan gitu sih. Nah ini juga mounting juga nih, sama yang terakhir dapat remote. Sih cuma 3 tombol ya, pakai baterai bulat. Pakai baterai bulat deh ini ya, segini. Oke lah. Terus biasalah manual book sama kartu garansi 1 tahun katanya. Oke, ini langsung aja cuy, kita geser. Oke guys, jadi ini bentukannya kayak begini. Ini udah satu set. Nah, tuh, ini tempat waterproofnya. Kita buka ke depan. Nah, barangnya sekecil ini doang.
gua mau timbang sih, kasih sih enteng lah ya. Nah ini gua saranin sih, coba aja dibuka nih biar nggak ganggu. Kan dikasih lapnya, nah ini jangan dibuka sayang. Oke, kita coba tombol onnya di sini. Klik. Oke. Nah ini latihan lagi deh, gua jelasin dulu. Biasa di sini analisanya, ini kabel on, ini indikatornya, di baliknya ada lensa lagi, ini lensa buat di belakang. Oke, di sini ada dua tombol, sebelah kanannya di atas power, di atasnya ada wifi, gambar wifi. Terus ini ada dua tombol lagi, terus ini mungkin buat baterai ya, coba ya guys, benar baterai. Baterainya ditarik. Nah, ini baterainya 3,7 volt lion, 3,3 1000 mAh. Ya lumayan lah, cukup. Terus sekian lagi. Oke, ini buat ini biasa apa namanya? Buat mounting di tripod juga bisa. Terus sampingnya ini, nah ini tadi gue udah masukin MMC. Isinya masukin ini tinggal coklat. Nah, cuman ini super simple ya. Masuk. Oke. Nah, ditekan dikit. Gua rusak nih. Di sini ada kabel mikrofon. Ini USB sama HD output US. Nah, bisa buat tarik data lah. Biasa, oke. Okay. Langsung aja kita onin. Nah, terus apa lagi yang mau dibahas nih? Ya. Udah. Oke guys, jadi ini harganya sekitar 1 juta ke bawah. Nah, lu bisa dapat remote dan perlengkapan tadi. Nah, kondisinya sangat worth it. Coba kalau remote-nya nih, ya lu bisa lihat foto. Oke, connect ya. Ini kalian lihat nih guys. Ini off, ini on. Nah, oke, kita video lagi. Nah, kita video nih. Oke guys, saya tetap. Nah, jadi gokil sih, 1 juta ada remote. Terus ini ketahanannya bisa sampai 3 jam ya kurang lebih. 2 jam lah kurang lebih kalau kita 1000 mAh. Oke, jadi gini guys, ini keren sih katanya. Ya, ini begini. Terus ada tulisan juga nih di sini. Nah, gua mau bahas tentang bahannya juga nih. Bahannya dia dari karet ya. Kalau dipegang sih, wow, enak. Nggak terlalu gede juga ya, like action cam lainnya. Tapi kita coba kegunaannya sih. Oke. Okay. Nah, ini hasil-hasil dari capture-an dan video dari Bipro. Coba kalian lihat dah. Dan bandingkan dengan yang lain. Oke, okay, jadi gue mau coba nyalain pakai remote. Video dari sini, kita perlu pencet lagi di sini langsung berubah. Oke, coba kita tes jalan dulu. Kita foto-foto dulu.
pada nggak pakai helm nih. Nah, jadi di sini ya.